Pembelajaran pertemuan kali ini adalah input-output analysis. Teman-teman mungkin tidak akan mendapatkan materi ini di kelas, ya. Tetapi ini adalah penerapan dari aplikasi matrix yang saya rasa cukup penting, terutama bagi teman-teman yang berasal dari prodi ilmu ekonomi, ya. Untuk analisis input-output. Uh, kalau yang uh, yang perlu teman-teman ketahui tentang input-output analysis adalah uh, analisis ini diperkenalkan oleh Wasili Leontief. Teman-teman ya, yang SP perlu tahu, Le eh, ini wasili Leon ini cukup terkenal ya. Pada tahun 36 dari Harvard University. Jadi analisis input-output itu merupakan model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling kait-mengait antar sektor atau kegiatan ekonomi. Ya, model ini diterapkan untuk menganalisis perekonomian secara makro, nasional, ataupun regional itu. Jadi analisis input-output itu berasal dari anggapan bahwa suatu sistem perekonomian terdiri dari sektor-sektor yang saling berkaitan, di mana masing-masing sektor menggunakan keluaran atau input dari sektor lain sebagai masukan bagi sektor yang akan dihasilkannya. Kemudian, output atau keluaran yang dihasilkan merupakan masukan bagi sektor lain. Jadi input-output dari masing-masing sektor itu saling berkaitan. Nah, eh, biasanya itu dibuat mula-mula kita sebut dengan matriks transaksi, oke? Okay. Jadi ada yang namanya matriks transaksi. Uh, saya akan membuat model yang sederhana aja ya. Jadi uh, asumsikan kita hanya ada tiga sektor ekonominya hanya terdiri dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Teman-teman uh, yang ESP nanti ketika misalnya mengambil mata kuliah ekonomi perencanaan, topik khusus lingkungan yang mempelajari tentang input analisis, nanti teman-teman akan uh, menghadapi kasus-kasus di mana dia lebih dari tiga sektor ya seperti itu dan itu uh, diolahnya juga dengan Microsoft Excel dan ini kita belum belajar yang terlalu spesifik nanti kalau teman-teman yang ilmu ekonomi bela bakal belajar lebih detail tentang input-output analisis seperti social accounting matrix dan lain sebagainya dan yang topik khusus lingkungan misalnya mempelajari bagaimana dampak polusi terhadap input-output tapi di sini kita hanya fokus pada input-output secara general. Jadi kita mempelajari tentang input-output analisis yang umum dan bagaimana kegunaannya seperti itu. Kegunaan yang paling sederhana ya. Jadi ini kita sebut dengan matrix transaksi. Saya kasih contoh matrix transaksi itu seperti, oke, bisa dilihat nih ada di ya di sini. Oke. Jadi ini saya perbesar ya. Jadi ini adalah ceritanya matriks transaksi perekonomian negara swadikap. Saya kasih nama aja swadikap seperti itu. Dimana e, di bawah ke bawah ini menunjukkan nilai input, ke samping itu menunjukkan nilai output. Oke? Okay. Konsepnya itu adalah input sama dengan output seperti itu. Oke? Okay. Nah ini saya akan ajarkan e, masuk dari matriksnya ya. Kita lihatnya dari ke samping dulu nih. Okay. Jadi pembacaan tabel ke samping itu menunjukkan bahwa dari seluruh output, ya contoh output sektor pertanian, nah di sini kita bisa lihat output sektor pertanian itu sebesar 100. Berarti output sektor pertanian sebesar 100 itu 20 digunakan oleh sektor pertanian itu sendiri, lalu 35, lalu 35 itu digunakan oleh industri, 5 digunakan oleh jasa. Saya ulangi lagi ya. Jadi, saya ketik aja mungkin ya. Jadi output untuk, jadi ke samping ini kita lihatnya output ya. Ini output, misalnya ini output gitu. Ke bawah itu input. Jadi, uh, ya input ke bawah, output ke samping. Nah, jadi output pertanian itu adalah 100. Oke. Okay. Nah, 100 itu digunakan oleh apa saja? 100 itu digunakan oleh 20 oleh sektor pertanian itu sendiri, 35 oleh industri, 5 oleh jasa. Nah, logikanya kalau misalnya pertanian menghasilkan 100 dan 20, 35 dan 5 itu sudah digunakan oleh pertanian, industri dan jasa, berarti sisanya adalah 40. Nah, 40 itu digunakan untuk apa? 40 itu dibeli oleh konsumen. Oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah output itu digunakan oleh masing-masing industri tertentu dan sisanya itu adalah permintaan akhir dari si konsumen sebagai barang konsumsi. Seperti itu. Itu cara membaca ke samping. Nah, Teman-teman juga bisa baca untuk industri dan jasa ya. Kalau industri berarti 290 output di industri itu digunakan 15 untuk pertanian, 80 untuk industri itu sendiri, 60 oleh jasa, dan 135 itu sebagai dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Sedangkan yang jasa 235 itu adalah output output dari jasa di mana 10 digunakan untuk pertanian, 50 untuk industri, 55 untuk jasa dan sisanya 120 itu sebagai konsumsi akhir yang digunakan sebagai barang konsumsi ya. Kayak gitu baca ke samping ya. Jadi ini uh, interpretasi pembacaan ke samping. Bagaimana dengan interpretasi? Nah, teman-teman tadi saya belum tuliskan ya untuk yang industri sama jasa interpretasi seperti apa? Teman-teman coba coba ikutin yang kayak gini ya interpretasinya gimana kalau bingung bisa ditanyakan untuk yang member silahkan tanya ke teaching assistantnya masing-masing sekarang saya akan menginterpretasi pembacaan ke bawah untuk menganalisis dari sisi input kan konsepnya adalah input sama dengan output jadi 100 sama dengan 100 seperti itu berarti kalau ke bawah itu kita mau bilang bahwa sebenarnya uh, seluruh keluaran sektor pertanian itu sebesar 100. Ya. Jadi input pertanian. Jadi input pertanian itu adalah 100. Di mana 20 itu adalah input dari buat pertanian. Jadi input sebesar 20 itu 20-nya dari masukan dari pertanian sendiri. Nah, 15 itu inputnya berasal dari industri. Kan ke bawah ya bacanya. Lalu 10 itu adalah input dari jasa. Nah, berarti e, sisanya itu adalah 5 e, sisanya adalah 3 ini ya. Kan 20 15 10. Berarti sisanya adalah 55. Berarti selebihnya itu merupakan value added dari nilai per jadi sisanya sebesar 55 itu merupakan value added dari sektor dari sektor pertanian. Oke. Okay. Nah, value added itu bisa bisa disebut dengan primary input. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, uh, kalau teman-teman teman-teman uh, bisa coba pahami, nanti in interpretasi juga untuk industri ya. Saya akan kasih contoh, industri berarti gimana? 35 itu berasal dari industri itu sendiri, 80 itu, 80 input berasal dari, berarti kalau kalau ke bawah bacanya gimana? Kan tadi 20 itu pertanian. Oh, sorry, berarti kalau industri, 35 input berasal dari pertanian. Jadi, untuk sektor industri inputnya tuh dari pertanian sebesar 35. Sedangkan dari industri sendiri ada 80. 50 itu berarti dari jasa inputnya. Nah, bak bahkan 125 adalah value editnya atau primary inputnya. Kalau jasa gimana? Jasa itu berarti input jasa dari jasa sendiri itu cuma 55. Sisanya berasal dari industri sebesar 60, 5 dari pertanian, dan 115 merupakan value editnya. Seperti itu, teman-teman nah, bisa coba pahami terlebih dahulu, ya, untuk konsep-konsep ini. Tabel transaksi, nah, tabel transaksi ini bis, e, bisa kita lihat, e, kita bikin menjadi sebuah matriks, dimana matriksnya itu akan menjadi seperti ini, dimana di sini itu menunjukkan distribusi, kan? Ke bawah ini menunjukkan input, ke samping itu menunjukkan output, berarti yang ini adalah distribusi konsumsi ya out berarti ya kalau output itu distribusi konsumsi yang ke bawah ini adalah distribusi produksi maka kita bisa bikin nanti matriksnya tuh seperti ini ke samping itu distribusi konsumsi ke bawah itu adalah distribusi distribusi produksi seperti itu tapi kan kita harus tahu bahwa keluaran totalnya akan sama di sini di bawah sama di samping Nah, keluaran totalnya itu dapat dari mana? Yaitu, dari distribusi konsumsi ditambah dengan permintaan akhir. Hasilnya adalah keluaran total atau total output. Seperti itu, sedangkan ke bawahnya itu adalah distribusi produksi ditambah dengan nilai tambah atau value added. Nah, di sini juga keluaran total, jadi nilai di sini. Dan nilai di sini itu pasti sama seperti itu. Ya, ini kalau mau di ini misalnya. Jadi nanti kita punya misalnya tadi pertanian sama pertanian. Itu kalau di Matrix, berarti ini jadi x11, x12 sampai ke titik-titik sampai ke x1m misalnya. Berarti ke bawah itu x21, x22, x2m. Lalu ke bawah lagi, jadi misalnya XM1, XM2, sampai XMKN. Nah, untuk bentuk matriksnya kan logikanya dia harus saling berpasangan ya, pertanian harus sama pertanian sendiri, dan sisanya industri dan jasa, maka bentuk matriksnya ini itu harus sama baris dan kolomnya. Misalnya kita pakai 3 sektor pertanian, industri, dan jasa, berarti matriksnya harus tiga kali tiga, kayak gitu, nggak bisa tiga kali dua atau dua kali tiga karena kita mau menganalisis secara parsial dan harus untuk masing-masing setu. Nah, terus ini nilai tambahnya misalnya y1, y2 sampai y ke m. Permintaan akhir misalnya simbolnya u1, u2 lalu um. Keluaran total nah, keluaran totalnya ini harus sama nih. Misalnya ini ditambah ini itu sama dengan x1. x1 ya. X1, lalu ini ditambahin jadi X2. Terus ini ditambahin misalnya jadi Xm. Maka di sini itu nilainya juga harus sama. Nilai ini harus sama dengan ini. Oke, seperti ini. Ini menjadi, ini nanti um plus 1 gitu ya. ini nanti ditotalin gitu permintaan akhir jadi misalnya di sini tiga ini kan 365 berarti penjumlahan ini juga harus 365 seperti itu ya sorry 365 ini merupakan penjumlahan dari nilai tambah Oke. sedangkan yang keluaran total ini penjumlahan dari sini sampai Nah, nilai ini, jadi nilai, ntar saya coba jelaskan ya. Nilai X itu adalah ini ditambah ini. Berarti nilai di sini harus sama nih. Saya kasih misalnya ini unsur A. Gitu. Nah, ini unsur yang beda lagi. Ini B. Yang jelas ini kalau di, yang jelas ini kalau dijumlahin hasilnya ini. Gitu. Sedangkan ini kalau dijumlahin hasilnya sama dengan ini. Saya bikin rumus aja ya. Jadi, y1 plus y2 plus ym ditambah unsur b itu harus sama dengan a. Ya, jadi, ke samping ini, saya kasih kuning deh, itu harus sama dengan a. Tapi di satu sisi, kalau ke bawah itu harus u1 plus u2 plus um plus b sama dengan a. Lalu nilai x itu yang ini, jumlahan ke bawah ke sini saya kasih warna biru. Jadi X1 plus X2 plus Xm plus A sama dengan X kecil. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari tampilan sini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa keluaran total itu, kalau untuk perhitungan ke bawah, ini hasilnya sama ya, eh? keluaran total di sini dan di sini sama. Berarti keluaran total adalah distribusi produksi ditambah nilai tambah sama dengan distribusi konsumsi ditambah permintaan akhir. Oke, secara matematisnya berarti seperti ini: kita tahu ya, distribusi konsumsi itu Xij, ya, jadi Xi atau keluaran total yang ke bawah, Xi, FX eh, itu yang ke samping, ya. Tadi yang ke samping distribusi konsumsi sama permintaan akhir. Ya, jadi saya bikin gini. Pakai warna yang berbeda ya. E, pemakaian total oleh sektor I. E. Pemakaian total oleh sektor I. E. Ya, atau yang ke samping itu berarti XI sama dengan sigma XIJ ditambah UI. Ya, jadi tadi total dari distribusi konsumsi ditambah dengan permintaan akhir. Di mana J mula-mula adalah 1 sampai ke I. Itu adalah pemakaian total oleh sektor I. Sedangkan pemak keluaran total dari sektor sektor J atau yang ke bawah, keluaran total dari sektor J itu adalah xj sama dengan sigma sorry ini eh, ini ya sampai ke m kan eh, matriksnya tuh ini dalam baris gitu ya. sigma i sama dengan 1 ke m xij ya ini xij ke bawah tapi bedanya sekarang ditambah dengan yj apa yang membedakan antara YJ dengan UI? Kalau UI itu adalah permintaan akhir. Jadi ini adalah distribusi konsumsi ditambah dengan permintaan akhir atau final final demand. Sedangkan kalau ini ada eh, distribusi konsumsi, kalau ini adalah distribusi produksi. Uh, sorry ini ini dalam J ya kalau ini dalam I Jadi kalau XJ itu kan total ke bawah berarti dalam I kalau XI ke samping berarti ininya dari J ini adalah distribusi produksi nilainya pasti beda ya karena di sini kan Sigma XIJ tapi dia dilihat dari dimulai dari i1 jadi x11 x12 x13 seperti itu dia dia lihatnya ke eh sorry uh, kalau ini kan i sama dengan satu berarti dia bertambah terus berarti x satu satu x dua satu x tiga satu dan seterusnya ya, lihat nih uh, yang berubah ininya ya barisnya makanya dia ke bawah penjumlahannya itu distribusi produksi kalau ini distribusi konsumsi dari j berarti ke samping ya jadi x I-nya misalnya satu berarti satu terus x satu satu x12, x13, itu ke samping. Kalau ini distribusi produksi ditambah, ini adalah value added. Atau, atau kita sebut sebut primary primary input. 13 itu Oke, itu adalah uh, penjelasan tentang x transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan koefisien tek teknologi. Apa yang dimaksud dengan koefisien teknologi pada input output? Jadi um, simbol dari koefisien teknologi adalah Aij nah jadi koefisien teknologi bicara tentang suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor i yang diperlukan sebagai masukan untuk menghasilkan satu unit di sektor j dengan uh, dengan rumus aij sama dengan xij dibagi dengan xj oke okay. jadi kita ingin uh, kita balik ke excel ya oke okay. Berarti misalnya yang ini nih kita kita copy ke ini deh. Oke. Misalnya kita punya punya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita mau bikin koefisien teknologi. Ya, kita copy ke bawah nih misalnya. Oh. Ya, nah, jadi ini kita copy aja ke bawah nih. Nah, jadi kalau mau bikin koefisien teknologi, kan tadi rumusnya adalah rasio ya. Jadi kayak pertanian tuh berapa sih terhadap keluaran total? Berarti kan logikanya 20 per 100. Ya, makanya rumusnya adalah XIJ dibagi dengan XJ. Dimana XJ-nya sama dengan 100, XIJ-nya sama dengan 20. Kayak gitu. Oke, kita mau tahu nih misalnya, berapa sih uh, ini rasio industri pada pertanian. Nah, ternyata industri itu 15 terhadap 100, berarti 15 per 100. Berarti kita bisa punya rumus seperti ini. Ini kita copy. Ini kita hilangin ya. Berarti rumusnya adalah seperti ini. Ini dibagi dengan ini. Atau dengan ini sama aja. Ya, misalnya saya mau bikin seperti ini, berarti ini tetap ini rasio teknologi bisa dalam persen Bisa dalam pecahan ya Misalnya saya bikin dalam 2 desimal gitu Berarti seperti ini Oke okay. Dan ini totalnya harus sama dengan 1 Oke okay. Terus misalnya ke samping Misalnya ke samping ini Ini kita bikin B36 Oh sorry C35 Lalu ini kita ke samping, kita bikin dengan C, eh, D35. Oke, seperti ini. Kalau jawaban Anda benar, totalnya harus sama dengan 1. Oke, terbukti ya, totalnya 1. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pertanian itu ada 0,2 koefisiennya atau 20%. Jadi, pertanian itu inputnya itu adalah 20% dari keluaran total kayak gitu. Atau dia menghasilkan 20 20 persen. Itu 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 uh, interpretasinya ya. Sedangkan sisanya dipakai 15 persen untuk industri, 10 persen untuk jasa, 55 persen sebagai primary input seperti itu. Ini dari sisi input. Kalau ke samping dari sisi output. Ya. Biasanya kok uh, untuk koefisien teknologi cuma sampai sini doang. Tanian industri jasa. Nah ini cuma pembuktian aja ya keluaran total. Oke, okay. tapi rasionya tetap yang tiga ini, ada tiga. Eh, ya tiga itu untuk sektor, satu untuk nilai tambah. Oke, okay. itu adalah koefisien uh, teknologi. Jadi sekarang kita belajar yang namanya matriks teknologi. Oke, okay. yang bisa kita simpulkan dari matriks teknologi adalah, di sini kita bisa lihat, keluaran total tuh nilainya satu, ya. Yeah. Nah, nilai tambah dapatnya dari mana? Nilai tambah itu dapatnya dari keluaran total dikurangi dari penjumlahan seluruh output yang ada, seperti itu. Oke, okay. ini saya coba salin ke, ke ini ya ke PDF-nya nih. Nah, kita pindah ke PDF-nya. Saya coba uh, salin hasil yang ada di Excel tadi. Di Excel tadi itu, ini saya singkat pertanian tuh jadi P. Industri jadi I, jasa jadi J ya. Uh, terus saya pakai warna warna ungu nih. Eh warna apa ini deh? Oke, okay, jadi uh, Pij dan Pij itu 0,2, 0,15, 0,1. Lalu ini adalah nilai tambah ya, value edit Oke, okay. totalnya harus sama dengan satu seperti itu. Nah, dari dari uh, yang ini kita abaikan ya. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa angka ini, itu diperoleh dari satu dikurang uh, nilai dari P plus I plus C. Ya, Di mana misalnya Pij ini kita bikin jadi A11, A21, dan A31 ya, di mana ini adalah A, I, J. Maka A11 tambah A21 tambah A31 itu sama dengan sigma A, I, J. Di mana I sama dengan 1. Berarti kesimpulannya adalah nilai tambah atau value added itu adalah 1 dikurang dengan total yang ini. Nih. Yang rumusnya adalah Sigma Aij jadi satu dikurang sigma A itu adalah rumus dari value edit ya untuk untuk sektor pertanian berarti A satu gitu, sektor selanjutnya itu A dua sampai ke A ke M seperti itu ya, jadi nilai nilai j nya yang berubah i nya tetap Ini mungkin nggak isam, e i, e, kita bikin i e dari i e aja ya, tergantung e sama dengan ngedrop. Itu adalah pengertian dari value added. Nah, sedangkan koefisien eh, teknologi untuk unsur-unsur permintaan akhir itu adalah seperti ini. Ya, kita tahu bahwa hasilnya adalah u1, u20, u5, 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 u 1 u 2 ke um. Ini yang sebagai apa namanya permintaan akhir atau final demand. Sedangkan keluarannya adalah X1, X2, sampai ke X ke M. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa AIJ itu sama dengan XIJ per XJ. Berarti kita bisa dapat rumus bahwa XIJ, nah ini pakai logika matematik ya. Misalnya kita punya bilangan 3 sama dengan 6 per 2. Berarti 6 adalah dua kali 3. berarti xij sama dengan aij dikali x xj, seperti itu. Nah tadi kita dapat rumuskan kalau xi sama dengan sigma m i sama dengan satu xij plus u i, di mana xij itu adalah ini aij dikali xj, ya. Berarti kita bisa mengubah menjadi xi sama dengan sigma m i sama dengan satu xi j nya ini kita ganti jadi yang ini ya ai j x j plus u i seperti itu nah sehingga kalau kita mau uraikan ya sigma nya kita lepas itu menjadi seperti ini jadinya adalah I sama dengan AI1, X1, tambah AI2, X2, dan seterusnya sampai AIM, XM, plus UI. Nah, jadi, nah kalau kita urai itu sama aja berarti UI sama dengan, nah kan logikanya, nih, misalnya kita punya bilangan nih. Ini tuh, ini kan nilai sigma ya. Ini saya sengaja agak pelanan ya biar kalian paham. Ini kan sama aja nih nilainya dengan sigma. Nah, berarti logikanya nih, kalau misalnya kita punya bilangan 5 sama dengan 3 plus 2, berarti 2 adalah 5 kurang 3. Berarti Ui sama dengan XI. Saya ganti warna lain lagi. Berarti Ui sama dengan xi kan misalnya tadi 5 sama dengan 3 plus 2 berarti 2 adalah 5 nah ini xi kurang ini ui adalah x dikurang sigma dari ini aij xj di mana i sama dengan 1 sampai ke m atau kalau kita mau uraikan ini sigma berarti jadi UI sama dengan XI dikurang x 1 ai AI2X2 sampai ke AIM xm Nah kalau teman-teman coba, nanti kita misalnya coba dari U1 sama U2 ya. Kalau teman-teman ganti ini UI jadi U1, maka nanti hasilnya menjadi, coba nih. Berarti U1 sama dengan X1 dikurang A1. Sorry, ini kan AI1, AI2 gitu ya. Berarti A11, X1 dikurang A12, X2, dan seterusnya sampai ke A1M, XM. Gitu. Sedangkan U2 itu nanti kalau teman-teman nggak coba ganti I-nya jadi 2, maka dapat X2 Dikurang A21X1, dikurang A22X2, sampai ke pengurangan A2MXM. Nah ini bisa kita urai ya, ini kan sama nih unsur. Kalian perhatiin unsur yang sama yang ada X1-nya nih. Ini unsur yang sama. Dan ini ada unsur yang sama juga. Nanti e, kalau teman-teman dapat dapatkan, nanti polanya jadi UM. Oke, okay. belum-belum. Berarti kalau teman-teman sederhanakan nih yang U1 dan U2, nanti U1 itu disederhanakan jadi U1 sama dengan, nah ini kan X1 kurang A11 X1, berarti ini bisa kita sederhanakan jadi 1 dikurang A11 dikali X1 dikurang A12 X2, dikurang titik-titik sampai A1 M, XM. Sedangkan yang bawah ini kalau kita sederhanakan jadi U2 sama dengan uh, ini yang ini kita pindah ke depan, misalnya MIN A2 X1, dikurang 1 kurang A22 X2, dikurang titik-titik sampai A2 M, XM nah berarti kita bisa dapat pola nih nanti kalau berarti intinya kalau u1 itu dia berpasangan dengan 1 min a11 yang lainnya tetap sama sedangkan yang u2 itu dengan 1 min a22 maka kita bisa dapat rumus jadi um itu sama dengan ini min misalnya um itu adalah kita ikutin aja yang awal ini jadinya xm dikurang AM1 X1 dikurang A2, AM2 X2 sampai ke AMM XM. Maka nanti hasilnya jadi min AM1 X1 min AM2 X2 hingga titik-titik 1 min AMM XM. Jadi, jadi kita dapat kesimpulan nilai M itu mempengaruhi dia akan berpasangan dengan siapa. Berarti kalau U3 nanti pasangannya dengan 1 min A33 X3. Dimana sisanya seperti yang lain. Kayak gitu. Jadi kita dapat pola seperti itu ya. UM itu nanti jadi 1 min AMM. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ini tuh seperti matriks. Kan berarti logikanya nih kalau 2 kali 2 kan nanti ada A11, A12, A21, A22. Nah, berarti ini tuh jadi jadi 1 minus, 1 minus gitu. Ya kan? Berarti kan sama aja kayak 1 0 0 1 di, eh, dikurangi dengan si nilai matriksnya kan seperti itu ya. Kalau matriksnya 3 3, berarti berarti kita ada gambaran dia satunya di diagonal nih. Yang lainnya 0. Lalu dikurang dengan 1 1 gitu sampai A3 A31 gitu. Ini ke samping A33. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa dia akan dikurangi dengan matriks identitas. Jadi nilai dari U kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari U M kali 1 itu sama dengan identitas identitas matriks dikurang si nilai A-nya. Gitu. Kenapa? Kenapa logikanya identitas? Karena dia hanya satu kurang dari sektornya dia sendiri. Kayak tadi misalnya pertanian sama pertanian, otomatis dia akan dikurangi dengan satu dikurang sektor tersebut. Untuk sektor lainnya tidak ada pengaruhnya, kayak gitu. Makanya dia identitas dikurang dengan A itu adalah matrix itunya koefisien apa namanya? Matrix mula-mula, matrix transaksi, di mana I minus A itu ordenya sama m kali m dikalikan dengan XM kali satu. Ya jadi nih rumus ini adalah pengembangan dari pembuktian rumus yang ada di atas. Kayak gitu. Ya, tadi kita dapat ui sama dengan xi dikurang sigma ini atau ui dapat nih jadi um sama dengan um sama dengan ini 1 min e, jadi satu min AMM gitu, ya dikalikan dengan e, jangan lupa kan dikalikan dengan XM. Berarti kita e, identitas dikurang A dikali XM. Ya. Matrix X itu mau menyatakan tentang e, ininya ya tentang sek, se, tentang sektor-sektornya. Kalau A itu koefisiennya, e, Jadi matrix identitas dikurang koefisien. Nah ini menunjukkan bahwa dia hanya satu dikurang koefisien untuk sektor itu sendiri. Jadi pertanian sama pertanian, industri sama industri, dan jasa sama jasa dikali dengan XM kali satu, ya. Dimana X itu harus berpasangan. Nah ini kalau kita pakai konsep uh, ini, in, uh, pengoperasian matrix, kita maunya nyari XM kali satu. Berarti gimana? Berarti logikanya nih. A sama dengan misalnya UM kali satu adalah A. Ini adalah B. Ini adalah C. Yang mau kita cari adalah matriks dari si c. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, eh, misalnya kita, ya kita mau cari nilai xc c-nya, kan a sama dengan b kali c. Berarti logikanya supaya supaya kita dapat nilai c gitu, berarti kita harus dikalikan dengan b invers di di sebelah kiri b. Berarti di sini juga sebelah kiri. Berarti kita dapat rumus ini kan jadi identitas atau habis, jadi C sama dengan B inverse kali A, atau kita dapat kesimpulan bahwa X, M kali satu sama dengan B inverse, B inverse itu ini di inverse gitu, dikalikan dengan A atau U-nya ini U, M kali satu gitu. Oke. Okay. Ini adalah nilai dari XM kali 1 Oke. Okay. Jadi kita jadi jika matriks A dan vektor U diketahui, maka vektor X dapat dicari. Ya. ketika kita tahu tadi koefisien teknologi dan kita tahu permintaan akhir, maka kita bisa mencari si keluarannya seperti itu. Ya, ini ini tinggal kita aplikasikan saja ke ke contoh kasusnya. Berarti kalau kita misalnya punya, Bentar, kita balik lagi ke Excel. Oke, jadi kalau kita punya koefisien seperti ini, ya, maka bagaimana kita mencari nilai x1, x2, dan x3? Ketika kita tahu, misalnya nih, kita misalkan ini, kita tahu nih permintaan akhir. Eh, kita tahu koefisiennya. Di sini kan permintaan akhirnya segini. Nah sekarang misalnya kita ganti ya, ceritanya kan kita mau tahu nih bagaimana, jadi di kasus ini kita mau tahu bagaimana keluaran total, nilai dari keluaran total ketika permintaan akhir itu diganti, diubah. Diubah dengan, tadinya kan 40, 135, 120. Nah bagaimana kalau kita ganti permintaan akhir untuk pertanian itu menjadi, dari 40 itu jadi 100. Industri itu jadi 300. Dan jasa jadi 200. Berarti caranya adalah, ini kan ini adalah matriks A. Tadi ingat aja rumusnya adalah X sama dengan identitas dikurang A. Itu di inverse gitu, dikalikan dengan matriks U. Kita tahu matriks U-nya adalah matriks U itu adalah ini. X1, X2, dan X3, seperti itu. Ya. Ini adalah matriks U-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba coba kita cari nilai X1, X2, X3. Caranya kita cari dulu nilai i kurang a. Nah berarti kita bikin dulu matriks identitasnya. Matriks identitasnya tuh 1, 1, 1. terus yang lainnya nol. Oke. Nah berarti ini kan tiga ya. Berarti sama dengan ini dikurangi dengan ini. Ngap? jangan lupa pencet selain kita blok tadi apa pencet control shift enter ini adalah nilai dari mat uh, ininya i minus a oke okay. mungkin saya kasih dolar biar nggak berubah Oke, okay. Nah sekarang saya mau menginverse matriks I minus A. Berarti sama dengan M inverse ini control, Shift Enter. Nah ini adalah nilai dari matriks inverse-nya. Nah kan rumusnya adalah inverse I minus A kali U. Ya udah. U-nya itu, oh, eh sorry, ini adalah matriks X ya. Sedangkan matriks U-nya itu menyatakan jumlah dari pertanian industri jasa, yaitu sebesar 100, 300, 200. Tinggal kita kalikan aja nih. Nah, jadi matriks ini dikalikan dengan matriks ini. Hasilnya ini kan 3x3, ini 3x1, berarti hasilnya adalah 3x1. Jadi mu Oke, okay, control shift enter. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, ini adalah e, nilai dari apa namanya, keluaran total. Coba kita bandingkan ya. Ini adalah permintaan akhir. Ini adalah keluaran total. Nah, misalnya kita bandingkan dengan yang ini. Ini mula-mula permintaan akhir. Lalu ini adalah keluaran totalnya. Keluaran totalnya yang ini. Nah, bisa kita lihat ya, ketika permintaan akhirnya meningkat, ya misalnya dari 40 jadi 100 untuk sektor pertanian, maka kita bisa lihat keluaran totalnya juga meningkat dari 100 ke 228,878. Nah, tapi kita nggak bisa menyimpulkan, oh permintaan akhirnya naik dua setengah, dua setengah kali. Berarti ini juga dikali dua setengah. Ternyata hasilnya beda ya, bukan dua setengah, tapi di bawah dua setengah ya, di, uh, sekitar 2,3 gitu ya. Nah, sama nih. Ini naiknya juga paling cuma berapa nih? 300 per 135 berapa? Tuh, cuma 2,2 kali. Tapi peningkatannya lebih dari dua kali nih. Kayak gitu. Ini itu tujuan dari kita belajar input-output tuh gitu. Kita bisa mensimulasi kalau permintaan akhir sekian berapakah output yang dihasilkan kayak gitu. Untuk industri dari 35 ke 300 itu cuma 2,2 kenaikannya tapi terhadap keluaran total itu kita bisa lihat rasionya 2,1 kayak gitu. Malah lebih kecil ya. Bisa kita lihat ya. Eh, sorry ini dibalik. Permintaan akhirnya meningkat sebesar 2,22 Oke okay. Tapi keluaran totalnya Hanya meningkat segini gitu. Sekarang coba kita lihat yang ini Untuk sektor jasa Permintaannya meningkat sebesar berapa nih Menjadi 1,67 kali Tapi terhadap keluaran total Dia Meningkatnya 1,8 Nah berarti kita bisa bilang kalau yang jasa itu eh, Peningkatan permintaan akhirnya Persentase Peningkatan permintaan akhirnya itu lebih kecil dari peningkatan keluaran total atau dengan kata lain peningkatan keluaran total pada jasa itu lebih besar dari permintaan akhir makanya ini bisa jadi pertimbangan suatu negara untuk fokus di sektor jasa kenapa karena peningkatan permintaan akhir sebesar 1,67 kali meningkatkan keluaran total sebesar 1,83 kali gitu tapi kalau tadi di sektor industri kita bisa lihat bahwa meningkatkan permintaan akhir sebesar 2,22 sekian, itu cuma meningkatkan keluaran total di bawahnya nih, tuh. Berarti ini uh, lebih lebih baik kita fokus di jasa ketimbang misalnya industri gitu. Itu itu tujuan kita belajar input-output. Nah, terus sedangkan pertanian, tadi kita bisa lihat bahwa pertanian tuh dengan meningkatkan permintaan akhir dua setengah kali terhadap keluaran total itu naiknya nggak sebanding dengan permintaan akhir. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ketimbang fokus di pertanian dan sektor industri, sebaiknya si negara swadikap ini fokus di sektor jasa. Karena peningkatan permintaan apa peningkatan keluaran totalnya itu lebih bes, persentasenya lebih besar daripada peningkatan permintaan akhir. Atau dengan kata lain, meningkatkan permintaan akhir sebesar sekian persen, itu peningkatannya akan lebih besar di keluaran total. Kayak gitu itu adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya negara swadika fokus di sektor jasa. Atau ini kita sebut juga jasa ini sebagai sektor basis. Karena tadi peningkatannya lebih dari satu ya. Rasio-rasio keluaran ininya. nih Ini per ini dibandingkan ini per ini. itu di atas satu. Tuh. Kayak gitu. Ya, jadi e, sebaiknya negara swadika fokus di sektor jasa. Nah terus bagaimana kalau kita mau mencari value editnya untuk masing-masing sektor ya udah value edit itu rumusnya adalah koefisien e, teknologi dikurang dikali dengan keluaran total. Tadi kita udah dapat koefisien teknologinya yang ini ya Berarti tinggal kita kalin aja nih. Untuk pertanian, berarti 0,2 dikali dengan keluaran total. Hasilnya sekian. Eh, sorry, untuk pertanian, value editnya adalah 0,55 ya. Berarti 0,55 dikali dengan keluaran totalnya. Hasilnya segini. Sedangkan untuk industri, itu value editnya sebesar 0,43. Berarti 0,43 dikali dengan ini. Nah ini adalah value edit industri ketika permintaan akhirnya 300. Lalu ini adalah value edit untuk jasa ketika value edit jasa berapa tadi? 0,49 ya. Jadi 0,49 dikali dengan ini. Nah, ini adalah nilai dari value editnya. 0,49 dikali 4, 428 sekian. Oke, okay. okay, eh, sekarang dari informasi yang kita udah peroleh, sekarang kita mau bikin matriks transaksi yang baru. Berarti kita tinggal, eh, jadi pada dasarnya ini saya kosongin dulu ya. Jadi pada dasarnya kita eh, copy paste aja ya. Misalnya kayak kita udah dapat nih permintaan akhir di soal itu adalah 100, 300, 200. Nah, ini kita copy paste gitu. Lalu keluaran totalnya adalah 228 dan sekian teman-teman ini kita copy paste juga. Nah, saya belum lupa memberitahu teman-teman untuk meng, ini kan ini mau kita ubah dari baris ke kolom. Berarti kita pastenya dengan transpose. Nah, ini nih. Ini transpose nih. Nah, kenapa dia bisa value? Karena ini perhitungannya nggak pakai dolar. Terserah kalian mau dolarin lagi atau misalnya copy paste as number. Kalau copy SS number, kita copy ini nanti nilainya nggak berubah. Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi nilai ini sama ini, ini sama nih sebenarnya. Ini hanya karena dibuletin aja ya. Lalu nilai tambahnya kita juga udah dapat nih. Ini juga mesti trans... ini, ini juga nggak pakai dolar ya. Jadi kita misalnya paste SS number gitu. Lalu paste eh maaf paste S transpose nah tar, tar coba kita undo saya copy dari sini terus saya paste S transpose nah, udah ya dapat nah sekarang tinggal mencari nilai ini berarti nilai ini dapatnya dari mana dari koefisien teknologinya berarti ini ini sama ini Caranya adalah misalnya koefisien teknologi pertanian ke bawah 0,2, 0,15, 0,1. Nah, ini kita copy aja nih. Ya. Untuk pertanian, ke bawah, industri ke bawah, sama jasa ke bawah. Berarti logikanya ini dikalikan dengan keluaran total, yaitu menggunakan per konsep perkalian matriks. Karena kan prinsipnya eh prinsipnya adalah ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, gitu berarti matriks ini dikali ini, matriks ini dikali ini, matriks ini dikali ini, ya ini untuk e, pertanian ke bawah nih dikali dengan keluaran total pertanian, ini industri ke bawah dengan keluaran total industri, ini jasa ke bawah dikalikan dengan jasa. Ingat bukan pakai perkalian tapi pakai matriks perkalian, rumusnya adalah M mul. Nah, kesalahan ini matriksnya kan ini tiga kali satu, ini satu kali satu, berarti nanti hasilnya adalah tiga kali satu. Berarti kita blok dulu 3x1. And move. Ini. Oke, seperti ini. Control, shift, enter. Ini juga sama. And move. Control, shift, enter. Oh iya, yeah, lupa. Saya lupa blok. And move ini control shift enter m mode saya lupa blok juga nih ini control shift enter seperti itu oke okay. ini karena harusnya saya pakai dolar tapi karena nggak pakai dolar berarti saya copy copy S ini dulu copy S number, Oke. ini saya pindahin ke sini. Ya ini berarti pindah ke industri gitu, Oke, ke pertanian gitu, terus ini ke industri, ini pindah ke jasa. Teman-teman bisa cek hasilnya pasti sama ya. Ini kebetulan misalnya kita mau tanpa pembulat dengan pembulatan ya dua biar lebih bagus. Nah, hasilnya harus seperti ini. Ya, kita cek nih ke samping. Nah, teman-teman kalau mau ngecek perhitungan, lihat di sini nih. Nih, average count sum. Nah, ini sumnya ada 228,88, berarti bener nih. Ini juga sumnya 612,94, ini sumnya 428,96. Ini ke bawah 228, 612, 429, 429 ini kan ada pembulatan aja nih. Nah, tuh. Seperti itu ya. Jadi tinggal tinggal copy paste saja seperti itu. Ini saya bulatkan semua dalam dua desimal ya. Oke, jadi seperti ini biar lebih rapi. Oke. Seperti ini adalah jadi matriks transaksi yang baru seperti itu. Okay. ini uh, untuk kasus negara swadikap ceritanya seperti itu nah uh, kita coba contoh soal yang sama ya tapi kita gunakan angka yang berbeda nih uh, hitunglah masing-masing koefisien -masing masukannya atau itu maksudnya koefisien teknologi tadi saya udah ajarkan koefisien teknologi itu rumusnya gimana, ini kita copy paste dulu ya Berarti ini kita copy ke bawah. Tuh. Ya, ini saya copy untuk apa untuk salesnya gitu. Berarti ini kita clear. Nah, tadi rumusnya adalah apa? Misalnya pertanian tuh 11, keluaran total 41, berarti 11 per 41. Berarti ini dibagi dolar. Dolarnya belakangan ya ini samping ini dari C oke okay. kita, kita bikin jadi dua desimal aja to 4 oke, okay. ini adalah koefisien teknologi. coba totalin sama dengan satu ya, nih satu nih secount satu ya, satu satu, udah bener ya, ini nilainya sama dengan satu. ke samping juga sama nih, satu, eh ke samping ke samping nggak satu ya, ke bawah satu, ke samping satu. karena ini nilai tambah, kecuali kita tambahin permintaan akhir jadi satu, tapi ke bawahnya satu, oke. Okay. Terus uh, ini adalah koefisien masukan. Terus jika permintaan akhir terhadap sektor pertanian, industri, dan jasa berubah dari jadi 25, 45, berapakah keluaran total yang baru untuk sektor tersebut? Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan tadi ya cara-caranya nih. Jadi gimana kalau kita ngubah si per permintaan akhir? Berarti konsepnya gimana? Kita mencari dulu nilai matriks I A-nya. Oke, berarti ini kan sebagai ini kan matriks A ceritanya. Berarti kita cari matriks I minus A. Kita bikin dulu matriks I-nya yaitu 1 1 1 0 0 0 0 0. 0. Sekarang matriks I minus A. Berarti ini kurangi ini, kontrol shift, enter. Nah, sekarang inverse matrix I minus A. Berarti, sama dengan M inverse, control shift, enter. Nah, ini adalah inverse matrix I minus A. Terus tadi konsepnya adalah inverse matrix I minus A dikali dengan U matriks U-nya itu adalah permintaan yang uh, ininya, permintaan akhir yang baru ya. Itu sebesar 25 201 sama 45. Berarti perkaliannya, perkalian uh, inverse I minus A dengan U. Berarti caranya, uh, berarti ini ini kan 3 kali 3. Ini 3 kali 1, berarti nanti hasilnya 3 kali 1 ya. Yang menunjukkan ini permintaan akhir untuk masing-masing sektor yaitu pertanian, industri, jasa. Jadi M M. Oke seperti ini. Ini adalah permintaan akhir untuk masing-masing sektor yaitu sebesar 76,65 ya kalau dibulatkan jadi sekitar apa 77 lalu industrinya itu 383 dan jasanya 141 ya teman-teman bisa coba-coba e, sendiri ya hasilnya seperti itu ini misalnya saya bulatin jadi jadi satu nih nah jadi seperti ini hasilnya